Pada waktu itu musim dingin dan hari raya peresmian rumah Tuhan sedang dirayakan di Yerusalem. Yesus sedang berjalan di Serambi Salomo dalam rumah Tuhan ketika orang-orang mengelilinginya. Sampai kapan kami dibiarkan ragu-ragu? Katakan terus terang, apakah engkau Mesias? Sudah kukatakan, tapi kalian tidak mau percaya. Hal-hal yang kulakukan atas nama Bapa-Ku memberi bukti tentang Aku. Tapi kalian tidak akan percaya, sebab kalian bukan domba-domba-Ku. Domba-Ku mau mendengarkan suara-Ku, dan mereka mau mengikuti Aku. Aku memberi mereka hidup kekal dan mereka tidak akan binasa. Tidak seorang pun dapat merampas mereka dariku, yang sudah diberikan Bapa kepadaku lebih hebat dari segalanya. Dan tidak seorang pun dapat merampas mereka dari tangan Bapa. Bapa dan Aku adalah satu. Lalu mereka mengambil batu lagi dan ingin melempari Yesus. Kalian telah melihatku melakukan banyak hal baik yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yang mana membuat kalian ingin melempariku? Kami melemparimu bukan karena semua itu, tapi karena kau menghujat Allah. Kau hanya manusia, tapi ingin menjadi Allah. Di dalam hukum kalian tertulis bahwa Tuhan berkata kalian adalah ilah. Kita tahu bahwa yang tertulis dalam Alkitab selamanya benar. Dan Allah menyebut orang-orang itu ilah, yaitu orang-orang yang menerima perkataannya. Sedangkan Aku, Bapa, memilihku dan mengutusku ke dunia ini. Mengapa kalian berkata aku menghujat Allah? Hanya karena aku berkata bahwa aku anak Allah? Maka jangan percaya padaku jika aku tidak melakukan yang diperintahkan Bapa, tapi jika aku melakukannya. Meskipun kalian tidak percaya padaku, setidaknya percayalah perbuatan baikku, supaya kalian mengerti untuk selama-lamanya bahwa Bapa ada di dalamku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi ia lolos dari mereka. Kemudian Yesus kembali lagi ke seberang sungai Yordan, yaitu ke tempat di mana Yohanes dulu membaptis, dan ia tinggal di sana. Banyak orang mendatanginya. Yohanes tidak membuat keajaiban, kata mereka. Namun semua yang dikatakannya tentang orang ini benar. Lalu banyak orang di sana percaya padanya.